Jordi Onsu beri kejutan ultah ke Ayu Ting Ting, pacaran. Hari ini, tanggal 20 Juni Ayu Ting Ting berulang tahun. Dalam perayaan ulang tahunnya kali ini, ada sosok pria yang menemani ibu satu anak tersebut. Dia adalah adik Ruben Onsu, Jordi Onsu. Di kejutan ulang tahun tadi malam, Ayu Ting Ting terlihat bersama dengan Jordi Onsu. Jordi Onsu terlihat menutup mata Ayu Ting Ting. Gak sampai di situ saja, Jordi Onsu terlihat memberikan kue ulang tahun dan juga bunga untuk perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting tahun ini. Melihat kedekatan itu, gosip keduanya menjalin hubungan kencang disebut. Ayu Ting Ting disebut pacaran dengan Jordi Onsu, benaran. Momen itu diperlihatkan dalam Instagram milik Eli Cahaya. Ia memposting beberapa momen saat Jordi Onsu memberikan kejutan kepada Ayu Ting Ting. No caption kaget bingung pokoknya gua at Jordi Onsu tagar Jordi Onsu at Ayu Ting Ting 92 tagar Ayu Ting Ting, tulis Eli Cahaya dalam Instagramnya. Postingan itu langsung mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Mereka semua mempertanyakan hubungan antara Ayu Ting Ting dengan Jordi Onsu. Ini maksudnya uncle gimana sih surprise in att sebagai kakak kan, ungkap akun netizen lain. Bingung kaget pagi-pagi buka IG yang pertama dilihat postingan ini, beber akun netizen lainnya. 2021 surprise in Cicis, 2022 surprise in Bu Ayu, hihi, kata akun netizen lain lagi. Wah sama kaget kirain sama Kasahila jadinya, tapi yang terbaiklah buat mereka berdua, tutur akun lainnya. Hingga saat ini belum ada keterangan mengenai hubungan keduanya. Di perayaan ulang tahun itu, Ayu Ting Ting merayakan dengan keluarga. Ada Bilqis, Umi Kalsum, Siva, dan masih banyak anggota keluarga lainnya. Umi Kalsum memberikan doa terbaik bagi anaknya di perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting tersebut. Happy Milad selamat hari kelahiran anak ibu doa terbaik pastinya dari ibu semoga kamu panjang umur sehat selalu bahagia selalu dikelilingin orang-orang yang baik apa yang kamu harapkan terkabul ye nak amin amin ye robbal alamin, kata Umi Kalsum.